Sementara itu, pemirsa, belasan rumah warga di Jombang, Jawa Timur rusak setelah dihantam angin puting beliung. Ya, selain merusak atap, angin puting juga memecahkan kaca jendela rumah. Sejumlah rumah warga di Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur rusak usai diterpa angin puting beliung. Atap rumah warga terlepas hingga pecah dan tak dapat digunakan kembali. Peristiwa angin puting terjadi saat hujan turun deras pada Kamis petang. Mendung ekol, habis gitu ada kabut putih gitu. Yeah. Kabut putih muter, habis gitu dibarengi dengan hujan lebat, terus kejadian angin puting beliung. Apa muter-muter terus nerjang rumah begitu? Iya, muter langsung. Selain merusak atap rumah, kaca jendela pecah akibat kencangnya tiupan angin. Warga setempat mendata terdapat 13 rumah warga yang rusak, satu di antaranya rusak berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.